Pitingnya lagi makan ikan. Bawa apa tidak ya buat rebusan. Coba kita caduk lah, barangkali agak besar kita bawa, kalau kecil kita buang kembali lah. Malam ini kita mau cari kepiting bos, soalnya anak saya itu minta lauk kepiting. Daripada kita beli kan sayang bos, kalau kita bisa nyari kenapa enggak mencari, kayak gitu bos. Jadi malam ini rencana kita mau mencari kepiting buat lauk anak. Mudah-mudahan malam ini kita berburu kepitingnya bisa memperoleh hasil bos ya. Minta doanya. Uyut meluru kepiting aja di gang uyut. Nyelip waras, makat waras, balik waras, mering hasil kepiting. Yut, kepiting monster yut. Piting serem nih bos, piting serem nih. Alah, piting serem nih bos, alhamdulillah. Kepiting serem nih, cuma berlumut bos, kayaknya habis itu, habis membenamkan diri, habis tirakat ya. Tuh kepiting serem nih bos, lumayan buat rebusan lah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dapat kepiting serem nih. Licin ini bos, biasanya licin. Patoknya tuh berlumut. Tenaganya ampun, tenaganya bos lumayan bos buat rebusan. Buat rebusan bos, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah itu ada lagi bos, ada lagi tuh. Kepitingnya cuma kecil bos, lagi makan ikan. Tuh kepitingnya lagi makan ikan. Bawa apa tidak ya buat rebusan. Coba kita caduk lah, barangkali agak besar kita bawa, kalau kecil kita buang kembali lah. Itu bos, pitingnya kecil, kita lempar kembali lah ya bos, kita lempar kembali lah, kita rilis biar besar, kita rilis biar besar. Itu bos, ada kepiting, ada kepiting lagi bos. Kepiting apa ya, kepiting bambu bos. Kepiting bambu bos, kepiting bambu tuh, kepiting bambunya tuh. Aduh bosku, bosku, ada kepiting bambu. Kita caduk aja bos ya, kita bawa, lumayan buat rebusan. Kena bos, kena. Itu bos, itu kepitingnya tuh, kepiting bambu bos, alhamdulillah. Tuh lumayan bos buat beli, buat rebusan. Lumayan bos buat rebusan lah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita muter-muter baru dapat lagi bos kepiting bambu.
Kepitingnya gede beli ke cenang nawan bahaya. Buyut, lalu makanya lur pit dengan jadi ganggu. Cuma licin biasanya ini pitingnya kayak gini. Kalau nggak hati-hati bisa kena cat tangan saya, bos. Harus hati-hati. Nyapit bos, nyapit, mbak, ayo, ayo, terus, nah ini bos dapat bedingnya lumayan lah buat rebusan bos. Lumayan buat rebus. Alhamdulillah bro, amin. Moga-moga anak mani ya poyot. Ada lagi bos, ada lagi piting tuh, piting serangnya ya, tuh pitingnya tuh, mana ya, tuh kepitingnya tuh, lagi ngapain ya bos, kepitingnya lagi ngapain, kita cari lah, takut dia kabur bos, takut dia kabur, lumayan bos, buat rebusan bos. Bismillahirrahmanirrahim. Kena bos. Kena lagi. Lumayan bos. Piting bambu lagi bos. Piting bambu. Tuh pitingnya tuh. Piting bambu lagi bos. Tadi lagi makan apa ya? Apalagi olahraga tadi. Lagi senam ya, kupik kakinya tuh. Udahlah bos, bawa lumayan buat rebusan, dapat 3 lumayan bos. Piting bambu, pitingnya cilik tapi ayak kenen bos. Bahaya nih, nyapinya sakit keras nyapit tadi. Nah itu bos, lumayan kepiting bambu dapat 3 bos. Alhamdulillah amin. Buyut moga-moga kepiting monster dapat 3 alhamdulillah buat rebusan bos. Kepiting bambu terus rezekinya malam kie. Tapi nggak apa-apa lah, piting bambu juga dapat, kita perlu syukurilah. Mudah-mudahan ada lagi ya bos. Yut, piting monster yut. Tuh bos, ada kepiting mati atau hidup ya? Tuh, mana ya? Ya itu bos, jadi mantap dah hidup ya. Kita cek aja bos ya, kita cek periksa, terma kecil bos. Oh mati bos, jadi mati tuh, jadi mati bos, jadi stres tuh bos.
Mati. Saya kira kepiting hidup, bos. Soalnya nggak nampak jelas sih, bos. Tahu-tahunya kepiting udah mati, bos. Kena stres tuh. Bosku, bosku. Malam ini kepitingnya nggak pada nongol, bosku. Mungkin pengaruh cuaca. Jadi kita memutuskan malam ini kita untuk pulang untuk beristirahat karena besok ada kerjaan. Oke, bosku. Apabila tayangan video ini kurang apik atau kurang bagus, saya minta maaf yang sebanyak-banyak.